HMS Izumo adalah kapal penjelajah helikopter milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Kapal ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 dan merupakan kapal terbesar dalam armada. Berikut adalah beberapa informasi tentang JS Izumo. JS Izumo memiliki panjang sekitar 248 meter atau 814 kaki dan lebar sekitar 38 meter atau 125 kaki. Deplasemennya mencapai sekitar 27.000 ton pada kondisi penuh. Kapal ini ditenagai oleh dua turbin gas yang memberikan kecepatan maksimum sekitar 30 knot. Kapal ini dirancang untuk beroperasi dengan hingga 9 helikopter, termasuk helikopter serang, helikopter transportasi, dan helikopter pencarian dan penyelamatan. Kapal ini memiliki dek penerbangan yang cukup besar dan fasilitas hangar yang besar untuk menampung helikopter. JS Izumo adalah kapal penjelajah helikopter, yang berarti kapal ini memiliki kemampuan untuk mendukung operasi helikopter laut, termasuk pengangkutan pasukan, pencarian dan penyelamatan, pengawasan maritim, dan operasi anti kapal selam. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai sistem pertahanan, termasuk sistem pertahanan udara, sistem pertahanan anti kapal selam, dan sistem pertahanan terhadap serangan udara. JS Izumo digunakan untuk berbagai misi, termasuk patroli laut, misi bantuan kemanusiaan, dan operasi keamanan laut. Kapal ini juga memiliki kemampuan untuk mendukung operasi amfibi jika diperlukan. Salah satu fitur utama dari kapal ini adalah kemampuannya untuk diubah menjadi kapal induk pesawat jika diperlukan. Meskipun secara resmi disebut sebagai kapal penjelajah helikopter, kapal ini memiliki potensi untuk mengoperasikan pesawat F-35B, pesawat jet tempur vertikal lepas landas dan mendarat. Ini merupakan elemen kontroversial dalam konteks geopolitik regional. JS Izumo adalah kapal utama dalam kelasnya. Pada tahun 2019, Jepang mengumumkan rencana untuk membangun dua kapal lagi dalam kelas Izumo, yang juga akan memiliki kemampuan operasi pesawat F-35B. Kelas Izumo, termasuk JS Izumo, adalah aset penting bagi Angkatan Laut Bela Diri Jepang dalam menjaga keamanan maritim dan memberikan dukungan dalam berbagai tugas militer dan bantuan kemanusiaan di kawasan Asia Pasifik. USS America La-6 adalah kapal penjelajah amfibi kelas Amerika milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini adalah salah satu dari dua kapal dalam kelasnya, yang dirancang untuk menjalankan peran sebagai kapal penjelajah amfibi atau kapal serbu amfibi, yang dikenal sebagai Landing Helicopter Assault atau LA. Berikut adalah beberapa informasi tentang USS America. USS America memiliki panjang sekitar 257 meter atau 844 kaki dan lebar sekitar 40 meter atau 134 kaki. Deplasemennya mencapai sekitar 45.000 ton pada kondisi penuh. Kapal ini ditenagai oleh dua turbin gas yang memberikan kecepatan maksimum lebih dari 20 knot. Kapal ini dapat mengangkut dan beroperasi dengan berbagai jenis pesawat vertikal lepas landas dan mendarat, termasuk pesawat tempur F-35B, helikopter serbu, angkut, dan penyerang, serta berbagai jenis kendaraan udara tak berawak. USS America adalah kapal amfibi yang dirancang untuk mendukung operasi amfibi seperti penyerbuan pantai, penanggulangan bencana, dan operasi bantuan kemanusiaan. Kapal ini dapat membawa dan mengoperasikan pasukan marinir, peralatan, kendaraan, dan pesawat dalam rangka mendukung berbagai misi militer dan kemanusiaan. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai sistem pertahanan, termasuk sistem pertahanan udara, sistem senjata anti serangan udara, dan sistem pertahanan terhadap serangan kapal selam. USS America telah digunakan dalam berbagai misi, termasuk operasi militer dan operasi bantuan kemanusiaan.
Kapal ini juga sering berpartisipasi dalam latihan militer bersama dengan sekutu dan mitra Amerika Serikat di seluruh dunia. Salah satu keunggulan dari kapal kelas Amerika adalah kemampuannya untuk diubah sesuai dengan misi yang akan dijalankan. Kapal ini dapat dengan cepat mengubah peralatan dan peran sesuai kebutuhan. USS Amerika La-6 adalah aset penting dalam armada Angkatan Laut Amerika Serikat yang memberikan kemampuan amfibi dan dukungan militer yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di berbagai wilayah dunia. Kapal ini mewakili komitmen Amerika Serikat untuk mendukung operasi amfibi dan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.